Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Acara Gembala, dan hari ini akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat 4. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu kali ada seorang wanita yang mempunyai rumah yang dekat dengan sebuah hutan kecil di belakang rumahnya. Dan hari itu ketika dia sedang ada di halaman belakang, dia melihat ada seekor rubah yang mendekat ke halaman belakangnya. Wanita ini mengambil sebuah roti dan dia lempar dekat ke rubah itu. Dan dengan takut-takut dan khawatir, rubah itu pelan-pelan mendekat, mengambil roti itu, dan dia segera hilang ke semak-semak, masuk ke hutan kecil. Tapi yang aneh, besoknya rubah itu muncul kembali. Dan seperti biasanya, wanita mengambil sepotong roti dan dia lemparkan kepada rubah itu. Dan rubah itu seperti biasa dengan takut-takut mendekat, mengambil roti itu dan pergi. Ketika itu berlangsung berhari-hari, satu kali wanita itu ketemu lagi dengan rubah itu. Tapi kali ini rubah itu tidak lagi takut seperti hari-hari yang lalu. Dia mendekat dengan sangat tenang. Kenapa? Sebab dia tahu wanita ini tidak akan melukai dia. Wanita ini hanya ingin memberikan roti pada dia. Sejak hari itu dia sangat berani mendekat ke wanita ini. Saudara, sadarkah kita? Kita dengan Tuhan kadang-kadang seperti rubah ini kok. Kita takut mendekat kepada dia. Kita berpikir dia Tuhan yang selalu menuntut kita kekudusan, menuntut semua yang berat, menuntutku memberikan persembahan, banyak tuntutan, dan kau takut mendekat pada dia. Engkau sedang salah menilai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kemurahan. Di satu sisi betul dia ingin kita hidup benar, tapi di sisi lain dia punya kasih yang sangat berlimpah. Karena itu janganlah pernah takut mendekat pada Tuhan. Datanglah, mendekatlah, dan kau akan menikmati semua hubungan yang dekat dengan dia dan semua anugerah yang dia miliki. Semoga renungan hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.